أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah para pemirsa program Harmoni Ramadan, semoga kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu pada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah ini dengan program Harmoni Ramadan DAITP dengan tema senantiasa menjaga silaturahim di bulan Ramadan. Sesuai dengan doa yang sering kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita berharap sekali kiranya Allah menyampaikan usia kita kepada bulan Ramadan pada tahun ini. Saat ini kita telah berada bersamanya. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada kesempatan ini adalah silaturahim. Saya akan mengawali dengan membacakan surah Ali Imran ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpakan, diderakan kesulitan kepada manusia itu dimanapun dia berada, kecuali mereka yang melakukan komunikasi, mereka yang berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang berkomunikasi terhadap sesama manusia. Apa yang kita kenal dan yang sering kita dengar dengan sebutan hablum minallah dan hablum minannas. Hanya saja pada kesempatan di bulan Ramadan pada tahun ini, kita akan membahas secara singkat tentang bagaimana komunikasi kita terhadap sesama manusia, apa yang kita kenal dengan hablum minannas. Hablum minannas itu adalah merupakan tugas daripada kita sebagai hamba Allah. Isi daripada hablum minannas itu adalah antara lain silaturahim, hubungan sesama manusia. Sungguh pun juga hubungan ini berkaitan dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Tetapi hubungan dengan manusia, isi upaya yang akan kita lakukan adalah salah satunya kita menghubungkan silaturahim, menjalin, merekat ukhuwah di antara kita. Di bulan Ramadan ini, sepertinya silaturahim yang biasa kita lakukan sepanjang bulan-bulan lain pada tahun ini, itu berkurang kita lakukan. Mungkin saja kebiasaan saling mengunjungi tidak kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Ada kelompok-kelompok arisan kita berhentikan di bulan Ramadan ini. Ada kelompok-kelompok majelis taklim, itu juga mungkin tidak kita lakukan di bulan Ramadan ini. Karena pada bulan Ramadan ini kita fokus kepada melaksanakan ibadah baik pada siang maupun pada malam-malam Ramadan itu. Oleh karenanya, para pemirsa yang kami hormati, silaturahim tetap berjalan, silaturahim tetap berlangsung. Ada sebenarnya beberapa
cara silaturahim itu bisa kita lakukan? Yang pertama, silaturahim secara langsung. Bertatap muka, kita mengunjungi, atau kita dikunjungi, kita bertegur sapa, kita bercengkrama, kita saling bertanya tentang kondisi dan keadaan, bagaimana pada saat itu yang kita alami. Itu kunjungan langsung yang bisa kita lakukan. Ini yang seperti disampaikan tadi bahwa kemungkinan saling mengunjungi itu sedikit berkurang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Namun ada pula silaturahim itu bisa kita lakukan dengan komunikasi media. Dulu sebelum media, paling tidak ada titip salam. Tolong ya sampaikan salam saya kepada si Anu, sampaikan salam saya kepada Bapak, kepada Ibu, dan sebagainya. Tapi di atas itu saat ini adalah komunikasi media bisa kita lakukan, dan yang lebih cepat, dan bahkan kapan saja hal itu bisa kita perbuat. Silaturahim dengan berbagi, ini sebenarnya tekanan dan stressing kita yang paling utama harus kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Oke, barangkali kita tidak ketemu, tapi paling tidak ada sesuatu yang kita berikan kepada seseorang, sehingga dengan demikian komunikasi silaturahim itu tetap terjalin, tetap tersambung, sungguh pun kita berada dalam suasana Ramadan yang kita banyak menahan diri, membatasi gerak, dan sebagainya. Namun dengan kita berbagi, memberikan sedekah kepada fakir miskin, memberikan sesuatu kepada orang tua, kepada kaum keluarga, kepada kaum kerabat, dan sebagainya, baik yang dekat maupun yang jauh, dengan begitu sesungguhnya silaturahim kita tetap terjalin. Ketika kita masuk di dalam bulan Ramadan, maka selanjutnya ada sholat berjamaah. Biasa kita lakukan sholat berjamaah ini dengan baik. Tapi di bulan Ramadan ini juga ada sesuatu yang lebih baik lagi yang kita lakukan, yaitu sholat tarawih, sholat witir. Ini kita lakukan berjamaah. Sehingga dengan demikian silaturahim kita tetap tersambung karena kita sering bertemu, kita sering komunikasi sesama saudara kita, sesama teman kita di tempat ibadah tersebut, apakah masjid, musholla, rumah kediaman, dan sebagainya. Dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, saling menyimak, maka silaturahim akan terbangun lagi dengan komunikasi-komunikasi yang kita lakukan pada saat kita membaca Al-Quran bersama teman-teman yang lain. Selanjutnya, para pemirsa, nanti akan dilanjutkan lagi dengan zakat. Zakat itu adalah suatu pemberian yang di samping makna-makna lain yang terkandung di dalam zakat itu, di sana ada makna silaturahim yang tentunya dengan memberikan zakat kepada seseorang yang kita pandang dia berhak untuk menerima zakat, maka itu merupakan bagian daripada silaturahim, menghubungkan rasa kasih sayang di antara si pemberi dengan si penerima. Kita lanjutkan setelah pesan yang berikut ini. Para pemirsa Harmoni Ramadan yang kami hormati, di dalam sebuah hadis Rasul disebutkan bahwa man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Melanjutkan daripada apa yang telah kita kaji pada segmen sebelumnya, bahwa silaturahim itu mengandung nilai dan makna yang luar biasa dalam kehidupan kita. Bahkan Rasul menyatakan, barang siapa yang ingin mendapatkan rezeki, bertambah rezekinya, yang ingin mendapatkan usia yang panjang, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, falyasil rahimah, maka hubungkan silaturahim. Oleh karenanya silaturahim itu tentunya akan subur dan berjalan dengan baik jika seseorang itu tidak pelit,
sepanjang bakhil silaturahim susah untuk dilakukan. Jadi kalau saya ke sana, ya paling enggak bawa ini dan bawa itu, ya paling enggak juga akan kena sekian. Maka dia akan gunakan matematika dalam nilai silaturahim itu, maka itu akan sulit. Jangan pelit, apalagi kita mampu untuk itu, mampu melakukannya. Jangan, para pemirsa, jangan pelit terhadap harta untuk silaturahim. Sedekah yang paling afdal, kata Rasul, adalah bersedekah di bulan Ramadan. Jangan bakhil, jangan sampai kita menyesal. Seperti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajal yang qarib, fa'asaddaqa wa'akum minas salihin. Tuhan, hidupkanlah saya sebentar saja, sejenak saja, hidupkan saya kembali ya Tuhan. Untuk apa kau hidup? Fa'asaddaqa, aku akan bersedekah, aku akan bersilaturahim dengan tetangga, aku akan berikan sesuatu kepadanya, aku akan santuni anak yatim, akan bantu fakir miskin yang tak makan. Saya akan obati mereka yang sakit yang ada di sekitar saya, tetangga saya. Tapi itu hanya penyesalan. Wa aku minas salihin, dan aku akan menjadi hamba-hambamu yang salih. Jangan sampai terlambat seperti itu, saudara sekalian, para pemirsa. Itu penyesalan-penyesalan yang tak berguna, oleh karenanya nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Anugerah, pemberian, apapun yang kita terima dari Allah merupakan amanah yang dititipkan kepada kita. Itu artinya bukan hanya untuk kita. Hidup ini bagaikan keran saja, para pemirsa. Setelah ember yang kita tampung dari keran itu penuh, maka tetap keran itu kita buka dan salurkan kepada orang lain. Itulah kehidupan. Toh ternyata nanti setelah berakhir kehidupan kita ini, jika kita tidak melakukan upaya dan usaha yang seperti itu, memperhatikan para saudara kita, keluarga kita, dengan memudahkan kehidupan mereka, berbagi rezeki, maka akan timbullah penyesalan seperti surah Al-Munafiqun ayat 10 yang kita bacakan tadi. Jangan sampai terjadi itu, sebab penyesalan-penyesalan itu akan membuat kita sengsara dalam kehidupan akhirat kita nanti, saudara sekalian. Untuk itulah, di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, yang penuh dengan keistimewaan, nilai-nilai pahala dilipat gandakan, mari kita gunakan kesempatan singkat, kesempatan yang tak lama ini untuk berbagi. Karena berbagi itu adalah bagian daripada silaturahim yang kita jalin sepanjang bulan Ramadan ini. Apa yang bisa kita berikan? Masjid, bersilaturahimlah dengan jamaah masjid. Di sana ada anak yatim. Barangkali bisanya kita hanya memberikan bubur kacang, barangkali silakanlah berikan itu. Memberikan pisang mungkin, berikanlah pisang itu. Karena itu adalah bagian silaturahim yang kita sampaikan kepada saudara-saudara kita. Sungguh pun kita barangkali tidak bertemu, tapi ada titipan bahwa kita akan menitipkan sesuatu kepada mereka yang membutuhkannya pada saat di bulan Ramadan itu. Para pemirsa, bulan Ramadan ini adalah bulan bagi kita untuk tidak makan dan tidak minum. Kurang lebih 13 jam, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Jangan sampai ada saudara-saudara kita, para pemirsa, yang mereka sudah menahan diri sepanjang waktu yang kita sebutkan tadi, 13 jam itu. Lantas pada saat dibolehkan untuk berbuka puasa, tapi mereka tidak memakan, tidak mengkonsumsi sesuatu. Zalim kita, saudara sekalian, para pemirsa, jika itu kita lakukan, padahal kita berhadapan dengan berbagai macam menu bukaan, berbagai macam telah kita siapkan. Sungguh pun terkadang tidak semua dari apa yang kita persiapkan, apa yang kita masak, apa yang kita beli itu semuanya kita makan. Tapi di antara saudara kita, ada yang pada saat itu mereka hanya mungkin minum air putih saja. Mungkin hanya mereka memakan kurma saja beberapa butir ketika itu. Oleh karenanya, berikan kepada mereka apa yang kita rasakan. Berikan kenikmatan itu kepada mereka karena kita sudah merasakan kenikmatan. Itulah hidup berbagi, saudara sekalian, para pemirsa. Yang jangan terlambat, dunia ini terkadang sering melupakan kita.
Oleh karenanya, ibadah puasa di bulan Ramadan ini adalah upaya untuk membatasi rasa cinta kita terhadap dunia yang selama 11 bulan kita dilepas untuk bergelut dengan dunia ini, dengan berbagai macam fenomenanya, berbagai keindahannya dan berbagai kenikmatannya. Pada bulan-bulan yang lain, para pemirsa, kita dilarang untuk mengkonsumsi yang haram dalam kehidupan kita. Tapi di bulan Ramadan ini, jangankan yang haram, yang halal pun dilarang kita untuk mengkonsumsinya. Oleh karenanya, para pemirsa, bagi saudara-saudara kita yang sudah melaksanakan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan ini, Rasul katakan, perbanyaklah sedekah. Jika kamu memasak sesuatu, mungkin memasak kolak, maka banyakkanlah airnya, kuahnya, sedekahkanlah kepada mereka. Maksudnya, berikan kepada tetangga. Ingat bahwa mereka juga butuh seperti apa yang kau butuhkan. Namun jangan hanya kuahnya saja ini, berikan kepada tetangga. Kita mendapatkan sesuatu barangkali rezeki yang diberikan oleh Allah pada kesempatan di bulan Ramadan, maka limpahkan rezeki itu kepada mereka. Di sana ada anak yatim, di sana ada orang miskin, dan para mereka-mereka yang butuh daripada pemberian dan perhatian kita pada saat di bulan Ramadan itu. Tentunya saudara sekalian, para pemirsa, kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah terbiasa kita lakukan, insya Allah mudah-mudahan dengan nilai iman, dengan nilai iman yang kita miliki, yang kita jadikan sebagai landasan untuk melaksanakan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan ini, itu insya Allah akan berhasil kita melakukan berbagai hal yang merupakan perintah dan merupakan anjuran yang ada sepanjang bulan Ramadan itu, termasuk tetap kita jaga silaturahim. Sungguh pun kita berada dalam keterbatasan berbicara, terbatas langkah, terbatas gerak sepanjang bulan Ramadan ini, tapi kita ganti dengan pertemuan-pertemuan lain, majelis-majelis lain, termasuk kita ganti dengan saling berbagi dan bersedekah di bulan Ramadan ini. Demikian pergali sekedar penyampaian pada kesempatan singkat di bulan Ramadan ini, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh dan didukung oleh